Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi aw quyida bi muwafaqatil waqi' kama il bahri bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama il wardi. Kita masih duduk bicara apa yang dipanggil ma'ul mutlak. Jadi yang masih dipanggil air mutlak yang semalam yang terdekat ialah air yang terkondensasi daripada sumber yang suci. Dia adalah air mutlak. Awistuh lika, sambungan ini. Ataupun kata dia termasuk, maksudnya masih dihukum air mutlak adalah ustuhlika fihil khalitu, yang asal bahasa ustuhlika tu daripada buatan halaka, binasa. Maksudnya istilahnya hancur, leburlah fihi, padanya pada ma'il mutlak tadi, khalitu sesuatu yang khalitu. Itu pun dalam istilah fiqah belaka tu. Istilah khaliq ni sesuatu benda yang boleh larut dalam air. Satu benda yang boleh larut dalam air dipanggil khaliq. Dan syarat satu benda yang larut dalam air, bila dilarut dalam air dan untuk nama mutlak atau masih kekal mutlak, syarat dia ialah ustuhlika. Kalau baca dengan maruf dia istahlaka, dia istihlak. Istahlaka yastahliku, istihlakan. Istilah ni binasa, maksudnya dia lebur, dia larut dalam air, tapi adanya dia tu macam tak ada, pasal dah istihlak, dah binasa. Sesuatu apa yang terlarut dalam air, bila dia larut, tapi ada dia tu macam tak boleh nak dikesan, pasal dah istihlak. Kalau nak guna bahasa bercakapnya tu lah. Yang tu masih air mutlak. Sebab air ni kalau khasnya air yang mengalir di daratan, macam air sungai, dia mesti akan ada sesuatu yang khalid dengan dia, yang larut dengan dia. Mineral lah, apalah, macam-macam hal lah. Kalau kawasan pergunungan, akar-akar kayu yang sungai itu akan ada akar kayu yang melalui aliran tersebut, mesti akan ada sesuatu yang terlarut dalam air tu, mesti ada. Benda yang terlarut tu dipanggil khalid. Kalau bahasa mudah nak faham khalid tu, macam gula, garam pun dalam air dia lebur kan, tu khalid. Cuma atas kita bicara ni, nak nama air masih nama mutlak atau istilah disebut ustulika fil khalid, ada benda yang larut dalam air dan bila bercampur dengan air tu, adanya dia tu istihlak. Kalau adanya dia larut dalam air yang boleh dikenal pasti, itu tak dipanggil istahlakah, tak panggil istihlak. Istihlak ni asal terjemah dengan makna binasa, dia rosak, hancur, lebur. Maksudnya dia ada tapi tak boleh nak dikesan kehadiran dia. Benda larut yang larut dalam air yang istilahnya tak dapat dikesan kehadiran dia dalam air tersebut, dia masih mengekalkan kemutlakan air. Itu mutlak. Tapi kalau lebur gula dalam air, larut, itu manis. Tak mutlak lah weh. Kenapa? Yang tu tak dipanggil istihlak. Bahkan yang tu nanti istilah ke depan dipanggil mutaghayyir. Itu mutaghayyir. Pasal ada khalid, maksudnya ada benda yang larut dalam air. Dan bila dilarutkan, dia menyebabkan ada taghayyuran. Zahiran, ada taghayyur. Ada perubahan yang zahir sama ada pada warna, bau ataupun rasa dia. Yang tu tak mutlak. Jadi kalau faham istihlak ni, ada benda larut dalam air, antara faham istihlak tu, tapi yang larut tu dia tak mempengaruhi apa-apa perubahan sama ada bau, rupa ataupun rasa pada air, yang arti yang saya guna bahasa ni, dia larut tapi kehadiran dia tak boleh dikesan dengan mata, bau ataupun rasa. Itu dipanggil istihlak. Itu antara makna istihlak tu. Yang tu mutlak. Satu, kalau ke depan nanti kita akan jumpa, dia akan sebut definisi air. Kalau kata air sebaldi, kita ambil secubit gula
larutkan dalam air tersebut. Secubit gula tak akan istilahnya mengubahkan apa-apa perubahan pada air tersebut. Kalau kita rasa minum pun, kita takkan dapat mengesan kehadiran gula tersebut. Walaupun melalui proses makmal, macam tu lah kan, masuk dalam ni boleh cek, boleh ada kandungan gula. Memang ada, tapi terlalu sedikit. Terlalu sedikit macam tu lah dipanggil istihlak. Ada tapi tak boleh nak dikesan dengan panca indera zahir, yang tu mengekalkan kemutlakan air tersebut. Tapi syarat dia khaliqah. Dia berbeza nanti dengan bab kita akan jumpa. Kalau dia tak boleh dikesan, tapi yang larut dalam air itu bukan khaliq tu, benda-benda yang larut dalam air, tapi yang masuk dalam air yang tak boleh dikesan tu adalah najis. Yang tu tak mutlak, bahkan nama dia mutanajis. Tu yang walaupun kata-kata kitab-kitab macam ni, walaupun dia pendek bahasa dia, tapi nak bagi faham bahasa tu, dia ada istilahnya jamik manik tu. Bahasa dia tu ada kawalan yang ketat supaya jangan apa yang tak sepatutnya dipaham, jangan dipaham dengan ibarat kitab tu. Baik. Sekali lagi macam tu, jadi yang tu masih mutlak. Al-Quyida bimuafaqatil waqiyah, ataupun air ni dia tak mutlak dari sudut nama. Maksudnya dia bukan air semata-mata, bahkan dia quyida, dia dikaitkan. Maksudnya air ni atas nama, dia bukan air, tapi air yang ada kait. Nisbah sebut, saya sebut semalam, nisbah nak faham contoh tu. Cuma atas bahasa kitab, inilah bahasa dia. Air ni dia bukan mutlak, maksudnya dia bukan semata-mata air, tapi quyida, dia dikaitkan bimuafaqatil waqi', dia dikaitkan dengan yang muafakat dengan waqi'. Terjemah asal kejadian, realiti kan, diri sebenar tu, bahasa-bahasa terjemah waqi', lah. Maksudnya kaitkan dia dengan waqi' dia, kejadian dia. Kalau sebut air sungai, sebut air sungai itu istilahnya tak panggil air mutlak dari sudut air sungai, kan dia ada kait kan. Air mutlak ni kalau asal bahasa air, sebut air, air lah, itulah air mutlak, air yang tak kait dengan satu. Kalau air milu ada kait, antara kait juga air sungai kan. Tapi sebut air sungai, kait air ke sungai, yang tu disebut kait dengan muafaqatil waqi'. Kalau sebut air milu, itu kait dengan benda yang mutaghayyir. Jadi sebut air sungai pasal ambil di sungai, panggil air sungai. Air kolah pasal cedok daripada kolah. Air pili, air paip pasal ambil pada paip. Macam tu ya. Ni air apa? Air suam pasal telah dipanaskan. Air mati pasal sejuk, panas waktu sejuk. Kan nama tu pasal wakil dia macam tu. Wakil macam tu. Air suling pasal melalui proses kondensasi, persulingan. Air embun pasal memang dapat dia melalui embun-embun yang ada. Air salji, air hujan, kan istilahnya kaitkan dia tu dengan realiti dia tu datang daripada mana. Yang tu mutlak. Walaupun kait, walaupun dia bukan mutlak, kita hanya sebut air saja. Jadi kalau asal bahasa Arab, kalau sebut bahasa mutlak tu maksudnya air yang tak kait dengan satu. Jadi air, yang tu bawa air mutlak. Itu air sungai. Yang tu dari sisi hukum kita biasa dengar dan faham, kita ada dah tu air mutlak, tu ada kait air sungai. Yang tu dipanggil air muqayyad dengan muwafaqatil waqi', tu istilah. Ataupun dengan bahasa lain dipanggil air kait tak lazim. Kalau air milo dipanggil kait lazim, air sungai kait tak lazim. Istilah kait tak lazim ni pasal perkaitan air sungai tu, sungai tu dia boleh dibuang dan kita tak sebut sungai itu, tak ada masalah. Satu, bahkan memang bila kita olah dia sesuatu, sungai itu tak disebut lah. Sungai ini hanya nak sebut masdar dia, dia mai pada mana. Sebab air ini mai sama ada daripada daratan atau daripada langit. Air mai pada darat, air sungai, air laut, air mata air, air peli, bila darat juga kan. Air pada langit, air hujan, air embun, air salji, kan? Sumber saja daripada mana dia datang. Mutlak lah tu. Jadi sebut kait tu, kait muwafaqatil waqi', ataupun dia panggil kait
yang tak lazim. Istilah tak lazim maksudnya kita boleh buang kait tu. Kalau air Milo, mana pergi buat air Milo? Air Milo simpan 3 hari basi. Air Milo basi. Ha, dia sebut Milo tu tak tinggal. Air Milo buat ais. Air Milo ais. Air Milo panas. Ha, air Milo panas. Air Milo tabur lah. Air Milo tabur. Ha, ni kita sebut lawak-lawak bodoh gitu kan. Tapi nak pergi faham bahasa tu. Pasal antara kaedah kita baca-baca kitab macam ni, antara manhaj untuk boleh faham dengan faham tepat tu, bahasa tu kena telan betul-betul. Sebab memang Quran turun dengan bahasa, hadis dengan bahasa, ulama kita ambil faham Quran hadis pun dengan bahasa. Bahasa Melayu pun kita kena, walaupun kita orang Melayu kena ngaji bahasa Melayu lagi, walaupun kita orang Melayu, pasal kan bahasa menunjukkan bangsa macam tu kan, nak sebut macam tu. Bahasa tu menunjukkan kefahaman kita terhadap apa benda yang kita nak sampai. Kalau kita boleh menyampaikan sesuatu benda yang panjang dengan bahasa yang pendek, maksudnya canggih tu, canggih tu. Ada benda kadang benda tu pendek je tapi gunakan bahasa yang panjang. Menarik. Kena melerik cakap. Melerik 2 jam syarah. Tahu benda ke syarah? Tak ada satu isi pun. Ada orang ni cakap 3 minit je. Padahlah Allah tak bertempat. Ya. Contoh. Ni syarah Allah tak arah gini. Tak perah, tak arah. Tak arah tak bertempat. Maka ada mikir apa pun. Benda itu. Itu kan. Saja nak cerita. Ulama kita dia guna bahasa satu, bahasa pendek, tepat, padat. Nak urai dia tu, nak ambil faham tu, Masya Allah. Ha, saja sikit dah sebut bahasa. Bahasa. Jadi contoh dia bagi, qaid muwafaqatil waqi' kama'il bahri. Semalam pun saya ada bagi misal tu kan, dia kata kalau kita ambil air pipe, ni apa air peli, air pipe, air mineral. Kita sebut tu pasal dari si sumber dia, kadang-kadang pasal kandungan dia, pasal apa? Air bertapis, air suling, macam mana dia diproses. Satu, kalau kita bancuh air teh, semua kait-kait tu semua tinggal. Air sungai teh, tak tahu itu air teh. Air pili buat teh, air teh pili tinggal kan. Air mati buat air oren, tak panggil air mati oren, ada air oren mati tu tinggal. Ha. Mati tu tinggal, apa seumpama tu lah kan. Tapi kalau air yang memang istilahnya kait yang dia lazim, kait lazim, mana pun kita sebut mesti akan sebut dia, dia tak ditinggalkan. Yang tu tak mutlak. Yang tu yang nak faham bahasa mutlak tu tengok je senang, tapi nak memaham bahasa ulama tu kena ada apa, general knowledge, ada pengetahuan am kita tentang bahasa tu, macam mana pembahasaan tu, kaedah nak berbahasa tu. Baik. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan. Bersalahan kata dia, maksudnya taklah hukum mutlak ni ma barang yang la yuzkaru, yang dia tidak akan disebut. Ma ni air lah. Yang dia tak akan disebut illa muqayyadan, melainkan dengan dikait. Sebut mesti berkait. Kait tu tak boleh buang. Kan? Contoh kata dia, kait ni kalau tak istilah lain dipanggil kait lazim. Tadi kait yang boleh hilang, kait tak lazim, ghairu lazim. Bahasa-bahasa kena ambil. Lagi dia panggil apa? Kait yang mumfak. Mumfakina hatta ta'tiyahumul bayna. Fakka daripada perkataan bahasa Arab dia fakka. Fakka maksudnya lepas. Kait yang mumfak, yang boleh dilepaskan. Kalau kait macam air milo, air sirap, air mawar, air kelapa, yang tu kait yang ghairu mumfak. Air yang tak boleh nak di kait yang tak boleh nak di lekangan, dibuang. Air kelapa bila-bila pun kelapa. Air kelapa pun susu, air kelapa susu. Air kelapa bakar, air kelapa bakar. Yang tak buang kelapa tu, kelapa tu tak buang. Ha. Air kelapa muda, ha. Kelapa tu tak buang, tak buang. Contoh dia bagi kama'il wardi. Selesai itu. Boleh telan. Jadi nak faham al-khalid yang masuk dalam air yang istahlaka, lepas tu ada qaid, qaid tak lazim, qaid mumfak yang tegur bahasa dia, qaid yang bimuafaqatil waqi', tu benda yang sama. Ada kitab sebut qaid bimuafaqatil waqi', qaid
tak lazim qaid munfak. Nama-nama qaid tu, kalau sebalik dia qaid lazim qaid ghairu munfak, qaid yang qaid bi khalid yang mughayyir. Itu ke depan lah, ke depan. Itu bahasa tu kita kena peka. Ngaji hak tu lah selalu dia berat sikit beban. Beban apa? Dengar istilah. Memang mengaji ni antara benda susah mula-mula sebelum mahir, istilah. Satu istilah kena telan elok-elok. Satu. Apa ilmu pun istilah mesti faham. Pekah ada istilah pekah, nahu ada istilah nahu, sorof ada istilah sorof. Setiap ilmu dia ada istilah dia. Atau kita bercakap ilmu biasa aje pun, matematik ada istilah matematik, sains ada istilah sains, geografi ada istilah geografi. Ada istilah pula memang hanya pakai dalam ilmu-ilmu tertentu aje. Cerun landai, cerun curam kan. Yang tu tak jumpa dalam ilmu sains. Dia nak jumpa tu geografi aje. Kontur, peta kontur, kontur tak apa. Apa faham kontur? Selehas, selang khas, mid moon tu apa pula? Itu istilah matematik. Sudut cakah, sudut tirus, sudut tepat, sudut sudut tepat. Itu matematik lah kan. Sudut matematik tambahan lagi. Saya pun dah tak ingat lah sebut lama kan. Dia ada istilah macam-macam, kita tahu lah. Sebut yang ni kita tahu lah. Ni ilmu apa, ni ilmu apa, ilmu apa. Ni istilah tamana, istilah tamana, istilah tamana. Kalau kita tak faham istilah tu yang bila sebut jadi tak faham tu, kalam. Ada kalam dalam istilah nahwu, ada kalam dalam istilah tauhid, ada kalam dalam istilah lughah. Jadi hang cerita kalam apa ni? Kalau nahwu al-kalamu wa lafzul murakabul mufidu bil wadhi. Nak faham kata istilah mesti kena ingat. Pasal dia dobit, dia menentukan mana yang kita nak kena faham tak faham tu. Sama sinilah mutlak tu. Mutlak. Jadi syarat untuk wuduk mesti air mutlak. Dan air mutlak ni ghai syuruti al-ghuslu ahadwa ma'un mutlakun ghaira musta'malin. Yang tidak ma'un mutlakun ghairu musta'malin. Kita baca rafak. Yang tak musta'mal. Pasal ma'un mutlakun tu dia dapat pada nakirah, hukum nakirah. Yang ni jadi na'alah. Ma'un mutlak yang mana? Ghairu musta' ghairu musta'malin, yang tidak diguna ataupun yang belum diguna. Mestilah air mutlak satu, mutlak mutlak lah, tapi yang belum diguna pakai, belum musta'mal. Bahasa Arab ni yang ambil telan sikit. Istilah musta'mal ni dia second hand. Jam apa nak jual? Betul. Hazi sa'a musta'malah. Maksudnya jam yang dah dipakai, jam second hand, air musta'mal maksudnya air second hand. Maksudnya apa? Air yang telah diguna. Bahasa terjemah asal macam tu, air second hand. Jadi bukan air first hand, jadi air mutlak air first hand lah. Air yang tak ada kait apa-apa, tak dipakai yang tu, kalau nak ke sana, kalau nak guna bahasa first hand second hand tu. Jadi dia tak diguna fi fardi taharatin, pada fardu taharah. Maksudnya pada taharati fardin. Kadang-kadang bahasa-bahasa tu itofat tu kadang-kadang ditukar-tukar. Tak ataupun yang belum di, yang tak diguna pada fardu bersuci. Maksudnya pada bersuci yang fardu. Jadi air yang mutlak, air yang tak diguna pada bersuci yang fardu. Pendek bahasa ni. Habis Adam tu, saya nak cerita, memang saya nak cerita ni. Ada tempat ni satu hal sana cerita bab wuduk apa. Tapi dia dah guna bahasa tu untuk kita faham. Dan memang kalau kita faham sini, bab wuduk esok kita mengaji tak susah lah. Pasal apa? Kita dah faham istilah-istilah tu dalam bab air. Tapi mula-mula dengar kot beban lah. Beban tak beban, nanti yang nak ngaji nak dengar respon apa, apa nak tanya apa lagi. Ini lah. Kalau ngaji-ngaji pening lagi, memang saya punya passion ada ruangan soalan lagi. Tanya lah. Pening, ni pening. Tak faham lagi. Dan minta penjelasan sikit. Ada gangguan sikit nak faham tani. Pasal saya sebut dah semalam, mengaji ni paling besar, penting, faham tu. Faham. Faham, pusing lah ke mana. Tak ada masalah. Tak faham tu yang masalah. Baik, jadi air ni janganlah air yang telah jadi air second hand pada bersuci yang fardu. Apa dia antara suci fardu ni? Min raf'i hadas. Antaranya, bayan daripada
Jadi nak juga tu. Apa dia taharati fardih ni? Fardih taharah. Fardih tu apa? Min rafi'i hadas. Aika inin min rafi'i hadas. Kalau saya cerita yang Arab nahu lagi yang bahasa kepala pula kan. Ha, saya sebut itu je lah. Untuk ngaji nahu lain. Yang adalah fardu ni kata dia. Mengangkat hadas. Satu. Ada asgar. Ada besar. Atau akbar atau hadas. Asgar kecil. Sebut lain terjemah lain. Atau akbar atau hadas besar. Walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi. Sekalipun daripada bersucinya seorang yang bermazhab Hanafi, lam yanwi, yang dia tak berniat. Satu masalah. Au sabiyin ataupun kanak-kanak, lam yumayiz, yang belum memayiz. Kita kanak-kanak ni diwudukkan li tawaf, untuk dibuat tawaf. Kanak-kanak belum memayiz untuk yang diwudukkan dia. Wuduk buat apa kanak-kanak belum memayiz? Untuk tawaf kan kanak-kanak ni. Okey. Nak ambil faham macam mana? Pertama nak ambil faham air yang bukan second hand selepas diguna untuk fardu. Jadi air yang guna untuk fardu baru nama mustakmal yang hilang mutlak air. Kalau air yang second hand tapi bukan untuk fardu tapi untuk benda sunat, mutlak lagi air itu. Walaupun kita tak pandang air itu selalunya, tapi air yang untuk benda sunat dia masih mengekalkan kemutlakan air. Air yang hilang mutlak kalau air yang kita pakai untuk fardu. Bahasa itu simple sangat. Contoh fardu macam mana? Jadi contoh kalau habis wuduk, anggota fardu muka, tangan, kepala, kaki. Dan basuhan fardu, basuhan pertama, itu basuhan fardu. Basuhan kedua sunat, sunat, sunat. Atau umum bahasa sebut itu. Saya nak lanjutkan dia lagi jadi bertabur pula kan malu mana. Baik, jadi kalau basuh muka sekali. Basuh ni. Ha, lepas tangan. Ada tak air turun? Ada. Ada. Kaya apa tu? Ha, inilah mustamal. Pasal apa? Masuk muka ni wuduk fardu. Ni fardu. Pasal orang fardu ni. Ha. Ya. Ambil air lain. Kali kedua. The second time. Menitik tak menitik tu. Kita tak ada menitik lah ni kan. Ha. Second hand air ni. Second hand tak? Ha. Second hand tu hal. Nam, atas nama second hand, second hand. Anda ambil istilah. Dia mustakmal ke tak mustakmal? Guna untuk basuh muka tak? Kali ke apa? Kali kedua. Apa hukum air ni? Nama mutlak tak kan ke basuh muka? Ke basuh muka fardu? Tampol ni betul. Okay. Memanglah basuh muka fardu. Tapi basuh muka ni kali kedua. Ha, apa hukum air ni? Mutlak. Ha, walaupun second hand. Second hand daripada yang mutlak. Second hand daripada. Jadi bila second hand yang, maksudnya air yang telah diguna tapi untuk sunat, maksudnya dia bukan fardu, mutlak. Bila mutlak boleh tak ada air ni. Apa boleh? Perkataan fardu tu maksudnya basuhan pertama yang wajib tu lah. Ya, basuhan pertama yang wajib. Kalau macam mandi wajib, ha, dia basuh sebahagian dulu, kita muka dia contoh. Haa. Lepas tu dia basuh bahagian lain tu, bahagian lain pun mustakmal pun atau macam mana? Walaupun dia tak lagi basuh habis lagi kan. Dia contohnya dia basuh muka dulu. Ni air tu memang confirm mustakmal. Ya. Yeah. Maksud air yang dia basuh tangan pula. Ya. Yeah. Air tu mustakmal juga. Mustakmal lah. Kalau mandi wajib, yang tu akan jadi mustakmal lah. Pasal basuhan pertama pada mana semua anggota-anggota dia yang kali pertama, yang tu adalah mustakmal. Ha, jadi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, basuhan keempat, basuh keempat dah jadi membazir dah kan. Sebenarnya kalau kita dah yakin itu dah rata. Dah rata. Kedua kita balik. Ya. Kita. Yang tu dia atas nama guna-guna. Ha. Tapi dia masih mengekalkan, kekal kemutlakan air pasal dia bukan mustakmal fardu. Dia mustakmal pada benda sunat. Itu kalau basuhan kedua ni,
sah air itu untuk tadah, ambil pasangan ketiga. Boleh. Tadah lagi. Mutlak lagi. Mutlak. Hak tu boleh guna untuk basuh tangan. Apa air? Kenapa? Sama lah tadi mutlak lah sini. Jawab pasti kemas. Ha? Pasal dah basuh tangan. Ha, ini air basuhan tangan. Bukan air basuhan muka dah. Apa orang? Ha, yang ni Mustaq Man. Ambil air lain. Apa orang? Kenapa mutlak pula? Kau basuh tangan. Ha. Basuhan kali kedua. Ha, boleh ambil ni sekali lagi. Ada tak ada punya pasal. Ha, Nabi nak kata boleh ambil sekali lagi. Apa orang? Ha, boleh sini. Apa orang? Ha. Ambil lain. Apa orang? Mutlak. Apa orang? Ha. Untuk apa? Apa orang? Mustamal. Ha, tu kena ambil air lain tu. Apa orang? Ha, tak payah celuk lah. So bukan nak air banyak pun. Ha, kepala dah celuk. Kalau macam ni tu macam mana? Ha. Ada ada benda tak faham lah. Ha, itu pun. Sekali ya. Satu. Yang ni memang mustakmal lah. Ha, dua. Cukup. Tiga. Apa kau? Mutlak. Jadi telinga nak buat macam mana? Pasal benda itu je. Apa kau? Wajib sunat ni? Sunat. Ha. Tak payah celuk lah. Apa kau? Mutlak. Apa kau? Mutlak lagi. Untuk kaki? Kalau pakai khuf? Tengok. Sebelah. Tengok. Kalau khuf lah. Khuf pun ajar lain lah. Tapi nak kata, kalau khuf, cukup lah tu. Cukup lah tu. Oh, pasal khuf, sapu lah. Dia bukan basuh. Tapi kalau kaki basuh, tak boleh lah. Pasal sapu itu, sepok lagi kan. Air lah tu, air lah. Air. Cuma bila ambil air kaki, tak dah balik, nampak. Betul sikit tak? Anda lagi faham basuhan fardu dengan sunat. Situlah beza dia. Satu kalau kita faham konsep itu, kita akan faham lah macam mana kaedah nak mensedikitkan air waktu kita beruduk tempat air yang air tak cukup, air sikit kan. Kita nak berjimat. Kita akan faham lah cara tu, cara tu. Kaedah cara tu. Siap. Jadi kalau orang tanya macam ni, orang bagi air basuh tangan, memang air sedia air bersih, basuh tangan. Saya bukan tanya ayat tu, ayat bawah. Apa hukum? Ha, tengok. Dari segi hukum, kita cerita umum, cerita basuh tangan tak? Wajib ke basuh? Apa hukum basuh tangan? Sunat. Ha, jadi apa hukum air tadah? Mutlak. Mutlak. Walaupun dah second. Tapi jarang nak tengok orang ambil bila air tu tak? Malaysia. Bukan dengan Arab Saudi. Bukan duduk badan pasir. Kalau badan pasir, mutlak lagi tu. Tapi kalau atas pendetilan dia tak cicak atau berpicit je awak darah betul masuk tangan apa kom hutan najis lah masih ada darah ha, jadi ada benda lain datang yang tak estimal lah waktu yang tu cerita lain lah cerita, cerita tangan O eh. Tangan kosong ni ataupun kau hidung masuk kena apa kom betul lari. Nak bola? Cemar je. Cuma cemar. Tapi jijik, jijik tak? Jijik, jijik, jijik. Jijik. Tapi hukum mutlak. Kalau emergency nak pakai, mutlak lagi air tu. Selama-lama jangan ada perubahan. Kalau kereta hidung, blood dia di bawah tu. Dia muntah kair, berubah. Ha, muntah kair pula. Ha, kan? Detail kan hukum syariah ni. Satu, satu, satu. Memang detail sangat. Baik, ada kecil, ada akbar sama lah. Ada besar. Cuma ada besar ni dari segi kaedah
soalannya ni. Boleh tak macam ni? Kita jurus kepala, gunakan air di kepala tu, tarik untuk seluruh badan. Boleh tak? Ini memang soalan. Dan memang kena dekat kepala yang mutlak. Pegang tu. Usah angkat. Syarat memang kalau detail tu, syarat dia jangan angkat tangan. Oh, rata lah semua. Habis. Soal, sah tak mandi? Mandi wajib lah. Mandi wajib lah cerita ni. Sah mandi? Kalau rata ni, sah tak? Kalau rata, sah lah ya. Ha, dia ada dobek macam ni buat mandi. Buat mandi ni, contoh kepala, dia hanya boleh terpakai jika yang dekat dengan dia. Kalau jauh, tak pakai. Ha, contoh misal, mudah, mudah-mudah. Cukup kepala, berdagu. Kan menitik ni kan? Menitik ni, dia sepatut kalau nisbah saya tunjuk dengan tangan tadi, dia mesti tengkok, turun ke dada lah. Biasanya air kat sini, dia akan turun ke dada. Kalau turun sini, boleh pakai air ni, boleh teruskan. Sini, boleh teruskan. Untuk ratakan air. Ah, tak kata tu ya. Tapi kalau yang ni turun air, kita tak bagi kena kat lutut. Air ni bagi turun kat lutut. Lutut. Ha, ni? Lutut. Ah, rata kat lutut. Boleh? Tak boleh? Dia bukan tempat yang mahal jatuh air. Pada uruf. Bak mandi dia macam tu. Ada bak ni mandi memang cuba tu. Saja nak bagi faham. Oh, maunya tu ada? Ha, maunya tu. Jadi maksudnya kalau takat kepala, turun, tekuk, air pun boleh ke nak sapu sampai seluruh badan. Ha, macam tu lah kan. Jarang nak jumpa air macam tu. Dan syarat pula, istilah wuduk dan mandi, dia mesti air tu boleh mengalir. Maksud boleh mengalir ni, kalau kita sapu ni, maksudnya masih lagi boleh air yang ada lagi air boleh jatuh. Air tu nama dia masih mengalir. Tapi hanya sekadar melembapkan kulit, yang tu tak nama basuh, tak nama mandi. Mandi mesti ada air mengalir. Mesti istilah jarayanul ma. Jadi kalau kepala musalabah tengkuk, dada ni dah tak boleh nak mengalir dah. Yang tu kena pakai air lain. Satu kalau tadi kalau muka dia jatuh sini, jatuh. Yang ni memang nama mengalir. Jatuh lah pada tempat uruf. Sini boleh. Gunakan air yang sama untuk ratakan di bahagian dada dan perut. Nak turun sampai bawah, saluran kolipnya sampai ke. Yang tu satu hal. Nak memahamkan tu, mana nama mustakmal, tak mustakmal, detail sikit lah. Cuma kita duduk Malaysia ni, tak ada gaduh apa. Air banyak, jenuh jenang. Cuma bagi faham, kalau kata air sikit jadi apa masalah, air paip pecah, air kerajaan tak ada, kena 3 hari tak ada, beku pula contoh. Duduk padang pasir ataupun duduk atas kapal terbang, macam mana nak buat? Yang tu yang fik tu perlu tu, faham tu. Bila tak faham, jadi masalah lah kita. Oh, tak boleh wuduk lah dalam kapal terbang. Apa lah tak boleh wuduk lah? Aku mandi wajib pun boleh. Boleh. Bagi betul lah cara, memang tempat sempit kan. Tandas dalam kapal terbang, kalau Pak Is masuk, jenuh kelahi. Dia akan jadi apa? Siku, lindin. Terus saya pun bersiku juga. Orang tak faham tu, diam. Dengar macam benda, cerita-cerita. Masih ada cara. Masih ada cara. Nak ambil wuduk apa, boleh. Boleh lagi. Sikit lah ke sana. Baik, yang tu apa yang saya dah sebut tu nak syarahkan sikit apa yang dimaksud mustakmal fi fardhi taharatin tu. Rafi'i hadas asghar, jadi saya dah ke sanalah. Au akbar. Walau min tuhrin Hanafi. Taharatin. Walau min taharatin Hanafi situ tu. Sekalipun kata dia nak nama mustakmal ni angka ada kecil atau ada besar tu daripada bersucinya seorang bermazhab Hanafi. Oh, cerita mazhab-mazhab pula ni. Orang mazhab Hanafi, dia tak berniat macam kita. Nisbah keperduan dia berniat. Kita nak wuduk, basuh muka kena niat. Mazhab Hanafi, dia tak yang menjadi rukun untuk niat pada ketika mula-mula masuk dalam ibadat. Pada wuduk, takbir ihram,
Untuk wuduk dia cukup macam ni. Aku nak wuduk, pergi ke air, kelepuh, apa ya. Jangan ada benda yang memaling dengan dia. Itu syarat mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ni pula lam yanwi, dia tak niat. Jadi kalau ikut kaedah kita, bila walaupun dia basuh muka, sah dalam kaedah dia lah satu hal. Bila dia basuh muka tak niat, yang tu istilahnya bukan basuhan fardu pada kita, tapi basuhan fardu pada dia. Yeah. Walaupun tak basuhan fardu pada kita, pasal dia tak niat, tak sah wuduk dia pasal dia tak niat, tapi air tu mustakmal. Pasal bukan iktibar dia, tapi iktibar sebenarnya fardu pada dia. Jadi air tu mustakmal juga. Walaupun Hanafi tu dia basuh muka, dia tak niat pada masa tu, sah pada dia, nama dia mustakmal. Pasal dia mustakmal fardu. Nama dia mustakmal fardu Hanafi. Memang bukan basuhan fardu pada kita pasal tak sah pada kita, tapi nama dia taharatu fardin Hanafiyin. Mustakmal air tu. Boleh? Faham? Boleh? Boleh sikit tak? Ha. Itu tentang Hanafi. Jadi maksudnya kalau orang yang ambil wuduk tu lah Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia memang sepatutnya kena niat, tapi dia tak niat. Jadi tak nama fardu pada dia, tak jatuh fardu pada dia. Air tu mutlak. Air yang lebih pada dia basuh muka tu mutlak. Pasal apa? Pasal dia tak jatuh nama taharatu fardin. Hanafi tak niat ni, taharatu fardin nisbah dia, pasal itu adalah fardu pada dia. Ya. Walau min au sobiyin lam yumayyiz, ataupun wuduk ni daripada seorang sobi, kanak-kanak. Bila sobi faham ni, dia tak memayyiz, lam yumayyiz, belum memayyiz, maksudnya tak ada akal. Kanak-kanak berumur setahun, dua tahun kan, tak kecil-kecil berak je, kita faham apa memayyiz itu. Jadi kita wudukkan dia. Nak wuduk buat apa kanak-kanak memayyiz? Nak suruh dia sembahyang ke? Kalau nak suruh dia sembahyang pun, kalau dia memayyiz, dia pandai wuduk sendiri lah. Jadi yang ni kanak-kanak memayyiz, kanak-kanak belum memayyiz, kita wudukkan dia. Untuk apa? Li tawaf, untuk tawaf. Dia ada pelajaran buat tawaf ni. Pasal kanak-kanak, bolehkah kita buat umrah untuk dia? Buat haji untuk dia? Boleh? Jadi siapa nak niat untuk dia? Wapak dia, siapa wali dia, urus dia untuk niatkan dia. Jadi niat haji umrah tu satu. Dan umrah bila niat tu, niat umrah tu antara yang nak kena cukup syarat untuk selesaikan kanak-kanak yang kita niatkan haji. Kanak-kanak pun belum tamyiz lagi. Jadi antara syarat yang kena jaga ketika tawaf. Pasal tawaf mesti kanak-kanak tu dalam keadaan berwuduk. Nak wuduk macam ni baru setahun tak pandai wuduk lagi. Ni sebab nak niat haji umrah sah untuk kita niatkan. Aku niat untuk kanak-kanak ni. Aku nawai tu hajjah wa ahram tu bihi. Contoh lah kan. Wa ahram nawai tu. Bukan nawai tu lah. Nawaitul hajjah lahu, aku berniatkan haji dan aku berihram lihadha sabi. Bukan untuk aku kan, cuma untuk kanak-kanak ini. Jadi bila dia nak tawaf, kanak-kanak ni mesti suci, kena ambil wuduk. Jadi wali dia lah akan wuduk kanak-kanak ni. Air lebihan daripada wuduk kanak-kanak yang untuk tawaf tu mustakmal, walaupun kanak-kanak tu bukan ada niat. Isu dia tak ada niat. Walaupun kita tak pakai apa masalah ni, jarang nak jadi apa, satu hal dia nak pergi faham fiqh sampai benda yang tak pernah ada orang buat sampai apa, kalau sekali pun fiqh dia dah siap cerita apa dia apa dia apa dia hukum. Yang ni special kita ngaji kitab fiqh, apa ulama kita dah bahas dan dia buat permasalahan, contoh penyelesaian masalah, dia dah bagi hukum, dia bagi tarikh, definisi, rukun, syarat apa, dan dia telah istilahnya tolong taswirkan masalah untuk kita. Masalah macam ni, apa hukum, apa hukum, apa hukum, berdasarkan definisi yang dia sebut tadi. Ni lebih yang kita ngaji fiqh. Satu kita ngaji fiqh ni, kalau ada orang kata dalam kitab bukan ada semua permasalahan yang lah ni, nanti saat cakap hati-hati sikit. Bahkan saya punya pengalaman ngaji, saya nak kata gini, yang kita ngaji dalam fiqh tu dah ada masalah yang tak ada zaman tu, tapi zaman lah ni baru ada. Dah ada dalam kita lah. Ada orang kata ulama-ulama dulu bukan tahu masalah lah ni. Ui,
mukjizat. Tak betul. Ulama dulu dia dah bahas lah masalah yang walaupun zaman dulu tak ada, kita baca pun buat sakit kepala. Tengok berlaku zaman ni. Predik masa depan lah. Ha? Dia boleh predik masa depan. Pasal dia cerita hukum. Siap. Misalnya macam isu suami isteri kahwin saja, saya nak bagi isu kan. Dalam pekah, pekah ada. Kita baca dulu sakit kepala yang nak faham. Pekah apa? Suami isteri kahwin tak ada anak. Benih suami tak apa ada. Siap. Benih suami ada, benih isteri pun ada. Tapi dia tak boleh melalui proses biasa. Pula tu ada syarat-syarat. Pula tu katalah gini, isteri ni dia ada benih tapi dia tak boleh hamil. Rahim dia tak boleh nak letak benih. Letak benih, rosak, hancur. Jadi terpaksa tumpang kat rahim orang. Cari anak dara ke, janda mana ke, atau orang perempuan mana ke. Buat apa? Ambil benih suami ni, isteri, cantumkan. Persenyawaan pakai tabu uji apa satu hal lah. Senyawa kan dia, betul? Ambil ni. Bukanlah buat belakang rumah je lah tu. Memanglah, bukan buat tepi jamban. Mestilah proses. Betul? Ambil ni pun dalam rahim ibu tumpang. Boleh ke? Masyur sebut ulama haram. Pasal apa? Bukan kaedah kita. Bukan maksud kita untuk hasilkan anak. Bab binatang tak ada masalah. Tapi bab manusia tak boleh. Pasal apa? Dia ada berkaitan dalam bab masalah ihtiram. Maksudnya ada nasab yang nak kena jaga. Kebolehan nak tumpang-tumpang pula. Tak nak lah menikah lah. Senang. Itu kaedah yang terbaik. Bukan kaedah dia tumpang-tumpang. Jadi ada ke prinsip ibu tumpang? Kita baca kitab pekah dulu. Kepala. Oh dia cerita ni. Ini tumpang-tumpang. Tak ada kerja pergi ambil benih orang ni campur-campur. Pergi bubuh kat ibu lain. Tengok zaman lah ni bersepah. Memang ada pun. Memang dia buat macam tu pun. Memang dia buat macam tu pun. Nak cerita apa? Kita baca kitab pekah dulu sakit kepala. Memang sakit kepala lah benda tak ada. Tapi dia boleh andaikan benda tu akan berlaku. Dan berlaku apa hukum? Dia siap cerita hukum. Satu, kita belajar baca kitab-kitab ulama-ulama dulu ni. Jangan hamba tak tahu. Dia akan ada istilah benda yang mencari adat yang orang terkejut. Kita boleh bahas sampai tengah tu. Ya, boleh bahas. Ni pakai mic ni. Ni tak apalah wireless. Macam ni. Adakah bahas dalam kitab mereka? Lama dah bahas. Tapi dia tak cerita dalam yang kerebut. Dia cerita apa? Dia cerita ada orang dia semayang, dia pegang tali, tali ni sambung kat anjing. Benda dia semayang pegang tali, tali sambung kat anjing, batal tak batal semayang? Jadi tak jadi tu hal. Tapi dia dah cerita dah mana yang bawa dalam semayang, tak bawa dalam semayang. Kata dia kalau tali terpegang tu ikat terus kat anjing, batal semayang. Tapi kalau tali tu ikat dekat rantai, yang rantai tu ada kat anjing, tali tu tak kena anjing tapi kena rantai anjing, itu sah semayang. Macam tu. Jadi apa maksudnya ni? Kalau mikrofon ni sambung mikrofon ni, selagi dekat mikrofon ni tak kena najis, wayar dia ni tak kena najis, sah semayang. Tapi kalau kat dia ada najis ataupun kat ujung dia tu cocok lubang tu, dalam tu ada tercicak, cocok najis, tu najis, batal semayang. Tapi kalau kat sini tak ada najis, kat lubang tu tak ada najis, tapi yang kat situ dengan hak pihak kedua, pihak ketiga, sambung wayar semua, yang tu ada najis, yang tu tak ada masalah. Pasal yang jadi najis, kita pihak pertama, ni pihak kedua. Pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pakaian dan benda bergantung dengan dia, dengan kita. Dah bahas anak kita. Cuma dia tak sebut lah mikrofon. Dia tersebut orang semayang, pegang tali, sambung anjing. Dia cerita tali anjing. Sekarang pakai. Kau tu. Okay. Orang tak faham, kita pun bukan kita faham sangat. Tapi ulama lagi contoh, kita dah faham lama lah masalah tu. Bila ditanya masalah yang kerepon, macam ni, macam ni, kita boleh jawab lah. Satu. Tak biasa lalu pening juga. Tak faham. Sikit lah ke sana. Masa nak cerita, dia sebut masalah kanak-kanak belum tamis, untuk ambil wuduk kat dia, untuk tawaf lah, benda lah cerita. Kalau kita tak faham apa disiplin fiqh, kita kata, apalah cerita-cerita macam ni, apa-apa kau tak faham apa benda dia nak sebut dan nak syarah tu. Ayat itu wa izalatu wa iza fi wa izalati najisin najasin macam kata najis wa izalatu najasin dan menghilangkan najis atau daripada fi raf'i hadas wa izalati najis wa raf'i najis kalau asal matan
Air yang mustakmal juga ialah air yang untuk menghilangkan najis. Ha, yang ni kena faham betul. Pasal saya biasa dengar ada orang mengajar, baca kitab. Tapi syarahan bab ni, dia nak hukum mustakmal, dia tak faham. Yang mana yang nama mustakmal. Air mustakmal ialah air untuk menghilangkan najis. Maksud air menghilangkan najis ni apa? Air untuk menghilangkan hukum najis tu. Ha, air tu mustakmal. Kalau najis duk ada, kita buka paip, tak katalah baju kita ni kena tek lembur ke apa ke, kita ambil, kita basuh. Pegang ni contoh. Ha. Boleh? Ni, kena tek ayam ke apa? Tek burung, burung lalu atas kita, biarak. Jadi, buka paip. Ada orang kata macam ni, buka paip, ni air mutlak. Jadi, bila kita basuh ni, ni tek taik lah, najis lah itu. Kita basuh. Ha, air yang kita cuci najis ni, yang ni mustakmal. Mana pula mustakmal? Najis juga ada lagi. Baru nak hilang najis lah. Yang ni berturut sama dengan najis. Yang ni bukan mustakmal. Ha, kata air menghilangkan najis? Bukan macam tu masa dia. Air yang menghilangkan najis ni macam mana? Najis ni dah ada. Ada. Kita buang dulu najis ni. Silang rupa bau dah rasa, dah memang dah tak ada dah. Ha, nak angkat hukum mutan najis ni supaya jadi suci, buka paip. Ha, tu mustakmal. Yang tu ni sebab saya sebut macam tu lah kan. Kalau contoh kita sebut najis kat lantai, ha, tu pun ada bab nanti belajar bab cuci najis. Macam mana? Buang air najis dulu, lap hingga hilang rupa bau dah rasa. Lap lah. Lap. Air nak kena buang tu, lap. Lap tu dah bersih ke? Ha. Walaupun dah tak ada taik lah, tak ada najis lah itu. Sama ada darah ke nanah ke muntah ke apa ke tak kira lah. Lap tu untuk menghilangkan, jangan sampai lendir najis pun ada. Jangan. Bau najis pun tak ada lah. Jangan ada rupa bau dah rasa. Kalau dengan lap, dia masih belum menghilangkan hukum najis itu. Nama tempat tu masih mutan najis. Walaupun tak ada air najis, yang itulah nama dia najis hukmi, hukum najis. Pasal belum angkat hukum najis. Macam mana nak sucikan dia? Ambil air jirus. Masa jirus tu ada tak bau, rasa, warna yang kembali, najis tu ada balik? Air nak mengangkat hukum najis itulah air tu mustakmal. Air tu mustakmal. Setelah najis semua dihilangkan, hilang rupa bau dan rasa, air yang nak mensucikan tempat tu, najis hukmi tu, air tu mustakmal. Maksud air untuk mengangkat hukum najis. Air tu mustakmal. Air tu tak lap tak apa. Tapi ngaji yang nanti doa, apa silap dengar lagi, silap dengar. Macam ni. Apa dia? Air kencing, undak-undak, baru-baru nak tinggal pakai pampers pelampin apa kan. Dia kencing kat rumah ni, kita buat macam ni. Ada orang buat macam ni. Air kencing kena ni, buat apa? Ambil air, jirus. Apa jadi? Air tu mustakmal. Maksud apa? Air untuk menyuci najis. Ha. Najis muka papah. Ha, sekali pun muka papah. Kalau orang sebut lah kan, ha. Cukup dengan merenjis air. Najis yang kata merenjis ni, walaupun najis tu yang tu kesalahan. Jadi saya bagi contoh tadi, dia tuang air atas najis tu. Ni air kencing kadang-kadang ni, kadang-kadang ke dewasa ke tak kira lah kan. Kadang-kadang air kencing dia anggap air, dah ada orang faham macam ni. Ambil air, tuang di atas najis untuk menghilangkan najis, air tu mustakmal lah. Air tak betul. Bila ada air najis, tuang najis, dia memperbanyakkan lagi najis, air itu muntah najis nama dia. Sekalipun najis kencing kanak-kanak yang bawah 2 tahun, yang nama mukhafafah. Bukan keedah dia ada air kencing, ambil air, tuang lah tu. Itu satu hal. Tak betul cara faham ni, bahkan yang tu istilahnya memperbanyakkan lagi najis. Ada orang dia faham macam ni pula, dia kata tuang tak betul, tak kena cara tuang. Keedah dia najis. Macam mana najis? Air kencing kanak-kanak ni, bawah 2 tahun yang kanak lelaki tak minum lain melainkan susu, dia ambil bekas, buat apa? Dia ambil, jangan dia, dia percik atas air kencing tu. Air tu mustakmal kata ni. Pasal
najis kanak-kanak cukup dengan merenjiskan kata air najis, maka dia akan jadi suci. Ha? Kena bunyi dia. Ha? Kena bunyi dia tu sikit. Eh, ada orang syarah macam tu. Mendengarlah. Apa tak biasa dengar tuan. Ada ustaz syarah macam tu. Kadang-kadang tu ke ustaz selalunya. Tu ustaz Mimegi. Dia main baca buku je, dia akan faham ikut cara dia. Kalau mengaji guru tu, tuan jangan kita mengaji ni. Tapi saya kata jangan tidur. Kalau hampa tidur, saya cerita yang tak betul tu, apa tu, apa sedar. Okey, itu pun cerita tutup guru ni memang ada syarah itu. Jangan buat lawak itu. Eh? Apa saya nak sebut. Ada, jadi yang kaedah renjis tu yang macam mana? Ha, macam ni. Air kencing kanak-kanak lelaki, kita cerita orang dewasa tu. Air kencing kanak-kanak dewasa. Air kencing dewasa lah. Bertabur tak ada pergi bila ayo, tabur. Lap, 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 lap. Basuh kain nak lap tu pun lap. Yang tu pun saya cerita tu banyak. Saya nak cerita hukum tu je kan. Lap, lepas tu. Macam mana nak pergi suci dia? Kalau orang dewasa, dia tak boleh dengan merenjis. Bekas tu dah tak ada dah. Rupa bau najis tak ada dah. Dia mesti ada air datang ke atas tempat tu. Istilah air datang ni, kita jerus satu kapasiti yang kalau lantai tu kita boleh angkat, air boleh berjalan. Ha, itu istilah mengalir air. Bukan mengalir ni, jurus ni sampai pakai ujung mana. Bukan. Bukan. Maksudnya dia mesti ada kapasiti yang air yang banyak, yang istilahnya akan mengalahkan hukumi najis kat situ. Itu istilah dia. Kalau kanak-kanak yang bawah 2 tahun tadi, yang nama mukhafafah tu, hilangkan dulu air najis. Pasal najis tak boleh jadi suci, najis tetap najis. Hilangkan air najis, hilang rupa bau dan rasa, cuma tempat dia tu boleh dengan najis. Ambil air bersih, basuh tangan air elok. Ha. Kalau nak guna alat, cukup. Itu saya sebut air kencing serupa dengan lampin. Lampin lah, lampin orang tak pernah kenal lah. Semua pakai pampers je. Kencing kanak-kanak ni, kadang-kadang lelaki bawah 2 tahun, bawa macam mana? Jemur. Tak pasal, jemur. Memang air kencing ni selalunya tak terbau. Selalunya, selalunya, selalunya. Untuk buat apa? Pasal dia hukumi je. Hukumi je. Ha, tapi jarak, tak ada lah orang buat itu. Kalau buat lah orang pelik tak? Pelik. Ha. Lagi pelik macam mana? Air kencing, bau, jangan takut. Febreze ada. Menghilangkan 99% hukuman. Dah tak berbau. Yang tu lagi sesat. Dan oh, ramai orang pakai yang tu. Saya sebut ni pasal ada kawan-kawan saya yang duduk sekolah, ada sekolah masjid surau. Kan dia duduk masjid lah, pejabat-pejabat. Cleaner yang buat kerja tu orang Islam. Tapi macam tu lah cara dia clean. Ambil tu. Dah lah satu baldi. Ambil mop. Lap-lap tempat najis ke, tandas ke. Haa, tu lah. Cucu, sabun ke. Keliling-keliling. Satu masjid dia sapu. Panjang pula tu. Macam tu pun. Kalau ada tek burung ke apa, macam mana? Haa, ada mop tu lah dia. Tonyok. Gendam balik. Tekan. Pulih. Yang penting apa? Sanitizer ke apa ke, Clorox, yang ni nak mencuci ni, nak membunuh kuman. Detox. Yang penting tu. Yang kita pijak lantai-lantai masjid licin tu, siapa? Dia biarkan dalam permukaan bersabun gitu. Dia bukan ambil air bilas. Mana dia lah. Payah nak jumpa cleaner yang betul-betul faham macam mana. Pada dia macam tu clean lah. Kaedah kita macam mana clean apa? Menajiskan satu masjid. Yang ni yang kena bagi kursus, bukan saja Imam Bilal, kena bagi kursus cleaner, anda yang berkuasa. Bahkan kita mengaji ni untuk orang pondok je ke mengaji nak jadi clean-clean? Semua orang Islam, fardu ain ni. Kok dia cuci siput dia macam mana saya tak tahu. Cuci siput, ayah pun dia pakai tak tahulah. Nanti orang tak faham tu, dia pakai macam mana? Isu macam mana? Dia lah ni clean. Orang pakai tisu pasal lah, wet tisu tu. Wet tisu kan. Kencing, macam mana? Ambil wet tisu, lap. Okay. Basah je lah. Air. Bersih pun. Tak ada bau nampak baju kain semua basah. Wet tisu pula ada bahan apa? Ada alkohol juga. Silap dengan najis apa-apa. Sapu, keras orang macam ni. Mampu terus, tak boleh function. Ambil lah tu. Itu saya buat lawak sikit lah kan.
Tak berubah benda-benda tak apa bala lah. Ada orang dia gaduh kan nak pakai tu apa, berubat tak berubat lah, perubatan lah, herba tak herba lah, berubah-ubah keras lah tu. Mampus tu. Walau-walau bodoh tu tak gelas tu. Okey, yang tu nak asal nak syarat izalatu najisin. Izalah najis tu, hilangkan najis. Boleh, ada soal. Atau dia kata walau ma'fuwan anhu, sekalipun najis yang dimaafkan daripadanya. Sekalipun najis yang dimaafkan daripadanya. Jadi maaf ni apa ni? Maaf dalam bab sembahyang. Sekalipun najis yang dimaafkan, air yang digunakan untuk mengangkat hukum najis yang dimaafkan tu adalah mustakmal. Nak bagi faham situ lah. Air itu. Contoh najis yang makfu je. Katalah kita nyamuk hinggap, kita pun tepuk, pop mati. Kat baju tu lah. Boleh lah. Ataupun kat tangan, kat tangan tepuk nyamuk, mati nyamuk tu. Nyamuk buang darah dia, sikit darah tu makfu dalam bab semayang, sah semayang. Itu macam ni nak bagi hilang dia. Tak pergi hilang untuk semayang tak ada masalah. Tapi nak pergi hilang lagi pakai air. Walaupun pakai air, tapi bila air najis tu ada, kalau katalah bila dia kering, kita boleh cungkir je. Cungkir dengan kuku. Air najis dah tak ada. Najis pula mampu. Sekarang air pun tak ada, rupa bau rasa pun tak ada. Tapi tempat tu masih nama dia muntah najis. Tapi hukumi. Tapi mampu. Boleh? Faham? Kita ambil air. Air bersih ni, selepas tak ada apa lah ni, ambil air, ambil setitik, bagi jatuh tu-tu atau nanti sikit ni, contoh lah kan. Itu. Dia mengangkat hukum najis tu. Apa hukum air setitik tu? Itulah mustakmal. Walaupun najis tu makfu. Macam tu kot taswir untuk air yang untuk mengangkat hukum najis pada najis makfu, walaupun najis tu makfu, dia tetap nama mustakmal. Jadi selalunya kita tak pakai lah air terak tu untuk nak basuh-basuh tak. Bahkan jangan tak faham najis tu, nak angkat hukum tu, saya kata mahfuz. Tapi kalau macam ni, ni najis nyamuk hinggap, kita tepuk mati, lepas tu kita nak basuh. Nak basuh ni, kalau ikut kaedah, biar tak basuh tak apa. Pasal dia sikit maaf kan. Tapi yang maaf apa? Darah tu. Tapi kalau kita basuh tak kena cara, dia akan menajiskan habis. Contoh, Dia nak basuh pasal nampak nanti, nampak darah tu, dia tak sedap duduk kan. Dia buka baju dia, contoh katalah ni baju dia, dia pun tarik siap lah tempat ada najis tu, ambil cebok. Kalau ikut dia tak basuh, tak apa ni, untuk semayang. Tapi dia ambil cebok, celup. Dia bukan najis. Dia akan menajiskan air tu, dan dia akan memperbanyakkan najis ni. Celup lah lagi, celup ni. Pegah. Dah tak ada dah najis. Semayang tak sah. Kefiat tak betul. Itu memang kita dalam belajar, kita belajar agama, belajar apa, belajar kehidupan ni, banyak benda yang kita nak belajar dalam kaedah syarak ni. Nak belajar apa? Belajar kefiat yang betul. Belajar kefiat yang betul. Ni sebab cuci, orang cuci belaka. Orang kapir pun dia cuci. Tapi kaifiat cuci dia tak betul. Orang Cina basuh berak. Basuh berak cara dia lah. Dia lap ke apa. Kita pun ada juga kaedah pakai batu, tisu apa. Tapi mesti kaifiat dia betul. Tak betul kaifiat tak. Orang Cina pun basuh baju juga. Kita basuh baju juga. Kaifiat bagi betul. Tak betul nanti bukan basuh. Dia menajiskan seluruh baju, seluruh pakaian. Kaifiat bagi betul. Orang Cina pun dia bagi mati binatang juga. Dia pun istilah sembelih binatang juga. Dia pun ada tempat sembelih juga. Babi pun dia orang sembelih tau. Ada tempat slaughter dia. Ada tempat sembelih dia. Ada tempat sembelih. Tapi kefiat tak betul. Babi mana boleh sembelih? Sembelih gajah, sembelih buaya. Ada buaya sembelih. Saja nak sebut kefiat tu. Antara kefiat tu, kefiat satu hal. Dan apa benda yang kita buat pada kefiat tu, adakah memang kefiat tu dibenarkan, tak dibenarkan. Kalau disebabkan binatang ni halal tak halal. Nak buat rumusan
kaifiat tu lah. Sekalipun makfu. Jadi mustakmal tadi, mustakmal pada rafi hadas wa najis qalilan. Qalilan ni hal. Hal kau ni mustakmal qalilan. Hal keadaan mustakmal tu sikit. Air yang kita mustakmal tu sikit. Maka air tu, air mutlak dari tu yang kita pakai sikit. Dia akan menyebabkan air tu nama mustakmal. Sikit ni dua bit fik kita, sikit air duna kullatain. Kurang daripada dua kulah. Apa dua kulah tu dia akan sebut kemudian, insyaAllah. Di sebab bahasa kita bisa dengar dua kulah. Jadi kalau air tu sikit, dia akan menyebabkan air tu jadi mustakmal. Satu kalau keedah kita macam ni, air banyak, kolah, sungai, hatta jangan kata wuduk, mandi pun tak apa. Masuk orang tu bihu. Macam kolah kita lah kan. Adik-adik kita yang kecil-kecil buat kolah renang dia, gedebu, 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 gedebu. Nak apa keluar daripada tu, Allah Alam. Tapi air tu banyak. Macam mana? Guna lagi untuk wuduk ke? Buang semua isi air lain. Guna lagi. Guna lagi. Maksudnya apa? Itu keedah kita dalam mazhab Syafi'i. Keedah kita. Maksud air tu banyak. Tapi menjijikkan lah. Macam kita kolah ni, ambil cedok, air muka, tangan, basuh apa? Kaki pun dia ambil selama rah. Kanan, kiri pula. Angkat tu. Kawan buat belajar silat. Angkat atas bawah, lipat lagu mana pun tak ada masalah. Sah wuduk. Mustakmal lah air tu. Tapi macam mana? Kalau tak ada cebuk sangat, buatlah macam tu kan. Nak bagi tak jijik, cebuk, basuh kat luar lah kan. Tapi nak buat macam tu, kena buat macam ni. Pasal ada orang dia akan jijik dan dia akan petikai perbuatan kita. Walaupun dari segi syarak, taklah menajiskan air atau memustakmalkan air. Tapi kalau 10-100 orang buat, ai, kaki pula macam-macam benda dia bijak, salah juga lah. Islam pula, istilah nak sebut, Islam ni menjaga kebersihan, dia mementingkan sama orang tak apa, perasaan orang lain, takut dia akan rasa jijik dan meluat. Bukan meluat apa, kebang tengkok dengan perbuatan kita tu. Jadi janganlah buat benda-benda macam tu di hadapan mata dia. Walaupun dengan keedah kita tak ada masalah, tapi bila dia tengok kita, dia buat, kita buat depan mata dia, dia menjijikkan pada dia. Tinggallah, tambah kita duduk kawasan orang-orang elit yang memang pada dia, eh jijiklah tu, aku jijik. Kadang-kadang jangan kata kaki kita celuk dalam kolah tau. Saya biasa-biasa ada pengalaman macam ni. Kita sugi je pun, sugi pun ambil pada poket, bersih lah, bersih, sugi lah. Taklah bagi air air tu tak ada. Sugi bersih, komor bersih. Kita dah basuh, sugi tu saya basuh dah tu. Sugi tu saya letak atas tebing tu. Tapi sugi saya tu, tempat yang saya masuk dalam mulut, saya dah basuh bersih lah ni. Dia punya yang brush tu, yang bristol tu, duk belah air. Ada sahabat saya, saya tak kenal pun, tapi pasal dia nak jaga jangan bagi orang kemang tekuk dengan sugi yang kita letak tu, dia angkat sugi tu, dia terbalik kan, dia punya perus tu duduk luar kolah, batang dia duduk dalam. Apa maksud saya? Duduk atas tebing tu kita, ni kolah yang bulu tu saya buang macam ni, padahal saya dah basuh dah, bersih dah, tak ada kan. Tapi nak mengelakkan orang rasa jijik seolah-olah macam kita tak basuh kita punya sugi tu, dia tukar position tu pergi sana. Nampak? Ada orang dia jaga sampai macam tu. Jadi hamba kena berjaga-jaga, jangan sampai kita buat konon nak sudah sampai orang jijik kan kita. Allah, dia tu tak jaga kebersihan langsung. Boleh dia suki letak situ dalam kolam. Ni ambil kaki basuh dalam kolam masjid. Kalau masjid tu masjid kuat luar, masjid pondok tak apa, surau pondok tak apa. Masjid Ubudiyah tu, si orang ambil gambar viral. Orang putih pula tengok ke tu. Oh, what? This Muslim we have it kata dia. Jaga kat tu, viral tu jangan ya, masalah. Walaupun kita boleh jawab dengan masalah Syafi'i macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Patutnya jangan viral kan. Tapi ada orang pada dia itu masalah. Jauhkanlah perpecahan. Yang tu lah kan, elakkanlah. Kita di ulama kita disuruh jaga sampai tak tu. Amat tahu tak siapa perangai celuk air dalam kolah, kaki dalam kolah? Saya lah tu. Dulu saya dalam modok, orang lain tak wani, saya wani. Saya boleh jawab dalam PK, tapi tak elok apa perangai tu kan. Tak elok apa perangai tu.
Nak buat, saya sebut macam tu lah. Sorok-sorok lah. Orang tak ada, buat lah gitu. Cebuk pun banyak. Gaduh pergi celuk buat apa. Ada jawapan boleh bagi. Apa dia? Apa tolong jawab tu saya? Bila kita cebuk, 4 cebuk lah kita pakai, dah air 4 cebuk keluar. Ni saya nak jimatkan kos bayar dalam belu. Ada cara nak jawab. Tapi elak kan daripada perkara yang boleh membawa meluat apa istilahnya, kemang tekuk orang. Orang jijik lah. Aku tak ambil air kolah tu siapa. Memang celuk kaki selamba je. Sembayan pun ada. Sembayan tu kaki besar je yang ada. Nanah apa tu. Sembayan pun ada. Ambil wuduk celuk selamba je. Kemang tengkuk aku. Baik. Kita kena jangan kata lah tu. Kita ambil paip ni. Nak sebut tan jaga. Kita punya pasien ambil wuduk tepuk muka. Mana? Orang sebelah kena. Bukan air kencin, bukan air bawah tu. Bukan buka kuat tak. Air muka kita tu yang itu. Kita patutnya itu je lah. Ni yang tu pun orang bayang kalau selain benda air tu tambah ni. Jadi jagalah. Semua kena jaga. Benda tu ada benda istilah orang akan jadi luat kemang tengkuk nampak kita. Benda yang diluati ya. Fa'in jumiah itu. Ini dia himpun nak cerita himpun mustakmal lah. Walaupun ada dah contoh semalam. Ada soal. Itu. Wuduk yang sudah bagus soalan. Kita ambil wuduk fardu atau ni kita wuduk ada lagi. Kita ambil wuduk yang mu'adah. Wuduk yang kita ulang sekali lagi. Dia panggil tajdid wuduk. Wuduk yang kita tak berada, tak ketuk pun. Tapi ambil wuduk sekali lagi setelah kita guna wuduk tu. Kita guna untuk sembahyang apa. Kita nak sembahyang isyak, ambil wuduk sekali lagi. Padahal bukan ketuk pun. Dari segi kaedah, ya. Dia adalah mustakmal dia air tu. Walaupun kita basuhan tu bukan fardu pasal kita ada wuduk. Tapi basuhan tu fardu lah kali pertama. Untuk sahkan wuduk tu. Nama dia basuhan fardu. Dia toharatu fardin. Cuma dia bukan fardu dekat mana wajib. Pasal kita tak wuduk pun sah lagi nak sembahyang. Dia wajib bukan mana wajib buat dapat pahala tinggal berdosa. Tapi wajib dengan mana labudda minhu. Maksudnya memang fardu. Nama dia fardu. Pasal nak ambil nama tajdid wuduk mesti muka dengan ada niat. Nama dia fardu. Jadi dia adalah basuhan yang memustakmalkan yang mutlak. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuril ilahika kama nawwarta al-ardha min syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikati al muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.